Harvey Scarf harusnya bagus ya. Harus ya, kalau nggak bagus sudah. Kita tutup aja. Tamat nih game. Dan juga guys, di sini itu aku mempunyai SSP Shop, yaitu W Shop guys ya, peringkat 57 shopnya guys ya. Nah, 57 shopnya, dan di sini aku nggak cuma jual SSP, di sini aku juga jual item-item dari SSU dan juga bermacam-macam item. Kalian bisa datang aja langsung cek sendiri harganya, dan juga di sini ada Science Station yang aku jual. Fuel dan segala macam. Ingat guys ya, W Shop. Di sini juga SSP-nya gua taruh di sebelah pojok kiri dan di pojok sebelah kanan guys ya. Kalian bisa cek untuk SSP Shop-nya, ingat W Shop. Oke? Oke guys, kembali lagi bersama saya Wedia. Di video kali ini gua masih bermain game Grotopia. Jadi guys, gua itu baru-baru ini tuh mendapatkan Mercy Wing. Nah, sebelumnya gua itu mau memakai set blinging set guys. Jadi kali ini setelah dapat Mercy Wing, ternyata blinging set itu hilang. Jadi di video kali ini gua akan membuat set khusus Mercy, set challenge buat Mercy Wing guys ya. Jadi sebelum video ini mulai, jangan lupa subscribe, like dan di share. Ini masih bugil nih by the way. Dan ini bukan topeng guys ya, ini mukaku. Ini topeng gak bisa dilepas guys ya. Jadi kita akan pakai Mercy Wing dulu. Tada! GGG bingga tuh guys. Sudah memakai Mercy Wing, oke. Dan kita tinggal mencari setnya baju, celana, sepatu. Dan sebagai info guys ya, aku itu tadi itu sudah ngerekam beli baju, beli celana. Cuman tiba-tiba laptopku mati, jadinya aku mengulang lagi guys ya, gak apa-apa ya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like dan di share. Dan langsung saja kita akan mencari set yang cocok untuk Mercy Wing. Nah, langsung saja kita akan, karena nih gua ke war random guys ya, langsung kita ke set. Jadi itu aku sudah ngerekam guys, cuman tadi laptopnya mati terus jadinya rusak gitu. Nasib lanjut. Jadi sampai di mana tadi, kita harus cari baju celana dulu. Oh, jadi itu gua keliling-keliling guys ya di sini. Nah, setauku tadi aku tuh beli celana guys ya, celana yang sangat bagus. Celananya di mana? Dah. Dan gue itu pengen sepatu guys ya, sepatu melek guys. Kita cari-cari dulu lah ya. Celananya yang tadi itu aku sudah beli guys sebelum laptopnya mati. Ada kejadian tak terduga, laptopnya mati. Nah, aku itu pengen ini guys, sepatu yang bersinar-sinar ini guys. Cuma aku nggak tahu gimana guys sepatunya. Gak tahu. Udahlah. Nah, kita ada modal 5 dial 93 ya. Ini by the way setnya akan aku pakai semi permanen lah ya guys ya, untuk Mercy sementara. Siapa tahu kan dokter title aku tiba-tiba mau ganti set. Nah, jadi guys, aku itu tadi beli celananya itu celana ini. Aku beli defending loh, mahal banget guys. Harganya itu 10 Oxen Battle Pants. Oxen Battle Pants 10 WL. Oh, sebentar, terus aku itu cari bajunya masih belum ketemu dari tadi. Nah, kita akan cari nih guys ya, cari sepatu, kacamata juga. Mata juga belum loh kita cari guys. Ini masih awal-awal, tenang aja. Topi juga ada ya. Oh, mahal sekali nih, apa nih guys. Oke, kita akan cari dulu baju yang cocok ya. Baju yang cocok, baju yang cocok untuk Mercy Wing. Ini bagus guys. Ini apa ya? Wah, nggak bisa. Ini apa ya? Nggak tahu guys. Nggak tahu ini apa bajunya. Habis loh. Pokoknya barang-barang yang bagus itu cepat habis guys. Kita akan keliling dulu, cari-cari dulu baju yang cocok untuk ini. Pesawat terbang, pesawat baling-baling guys. Carbon Sky. Nggak cocok, nggak cocok. Kita cari bajunya dulu kali ya. Kita cari bajunya dulu. Oh, nope. Ini bagus. Aduh, ini juga laku guys. Pokoknya bajunya identik dengan warna kuning dan merah guys. Karena ini Mercy Wing kan kuning merah. Kalau aku pakai warna selain itu nanti norak gitu. Tunik ini aku juga beli, bagus tadi guys ya. Cuman kalau tunik ini guys, ternyata celananya ketutupan gitu. Jadi sia-sia tadi aku beli celana. Nggak usah. Kita wait a minute. Baju apa ya by the way? By clothes itu larinya ke set guys.
celana ini sih bagus guys ya. Kita beli celana ini lagi lah, nggak apa-apa lah ya, oke. Kita beli celananya ini Oxin Battle Pants. Aku nggak tahu harganya berapa. Kita langsung beli guys ya. 10 WL, oke. Set pertama kita menghabiskan 10 WL. Tara, keren gak tuh guys? Gila gak? Cocok gak? Cocok lah. Merah, kuning, kuning, merah. Bajunya ini yang gak cocok. Bajunya belum ada soalnya. Kita cari bajunya dulu. Cari mata dulu kali ya guys ya. Ini war kok tambah nge-lag aja guys ya. Persen tadi gak nge-lag guys. By ice coba. By ice. Aku gak tahu guys ya. Baru pertama kali aku buat set ini. Semoga aja cocok. By ice. Linknya banyak banget guys. Linknya banyak banget. By ice. Bukannya kayak gini gak boleh ya guys ya. Katanya sudah tidak boleh menggunakan link-link-link begini. Matanya masih pakai ini. Ini aku ada guys. Matanya cocoknya pakai apa ya? Masa cuma ini doang? Gak ada lagi kah mata? Di atas. Ah, rame-rame guys. Rame. Banyak guys ternyata guys. Kepalanya guys. Kita cari satu-satu ya. Nope. Mercy yang bagus apa ya kepalanya? Ini mata ya? Mata. Kita cari ini sih bagus sih. Tapi habis guys. Ini bagus tapi habis. Jadi kita pakai. Kenapa matanya ada ulet-uletnya ini guys? Mata ada ulet-ulet. Wih, 80 WL guys, mahal banget. Wow. Nah, ini bagus nih. 180 WL. Makasih banyak. Ini emang harga segitu ya? Nggak bisa dimurahin ya. Luminous Ice. Coba ya, kita nanti belilah ya. Luminous Ice. Ini mah topeng-topeng guys ya. Ada baju nggak sih yang bagus? Luminous Ice itu bagus guys ya. Kita coba kunci dulu. Wede. Kita kunci mata itu. Nggak ada guys. Gua langsung serak aja sama Luminous Ice. Tapi mahal ya ampun. Ini baru pertama Luminous. Gini ya tulisannya Luminous. Ini baru pertama kalinya aku beli set guys ya. Dan kalian kalau mau tahu, setku sebelum-sebelumnya itu gratisan semua. Kecuali blinging set ya. Blinging set aku beli dan set-set sebelumnya itu gratisan. Karena dikasih sama Wu Friends, terima kasih. Gila, linknya panjang banget. A few moments later. Oke, udah kah? Oh, dia naik ke atas ini. Loh, ini tempat apa ini by the way guys? Aku ke Luminous Ice kok jadinya ke sini guys? Nggak betul loh, aku salah by Luminous, benar loh. Masuk salah satu pintu kali ya. Kok BFG? Aduh. Lebih cocok mana? Burning Ice atau the Luminous Ice? Luminous Ice kelihatannya nggak cocok guys ya. Nggak cocok di kantong. Mahal guys. Burning Ice, coba kita buy Burning Ice ya. Bentar. Kita cek dulu mata-mata yang cocok lah ya. Apalagi kita keliling-keliling. Luminous Ice jelek guys ya. Luminous Ice jelek, jangan dibeli guys. Jelek karena mahal. Kalau murah sih bagus. Karena mahal jadinya jelek guys. Dan aku nggak tahu efeknya itu apa. Aduh. Jangan beli Luminous Ice guys. Jelek. 53. Cocok gak sih? Kalau yang hitam juga cocok guys ya. Black. Aku galau gak tuh guys. Cari saya ternyata tidak segampang yang dipikir ya. Nah. Terus ini Silkcraft. Oh, scarf. Bahasa Inggris itu belepotan. Harvest scarf ini yang bagus guys ya. Coba kita buy scarf ya. Buy scarf ini guys ya. Salah, kurang S tadi ternyata. Oke, kita akan cari buy scarf. Biasa link, pasti itu word-word kayak gini nih pasti ada link-link guys. Wolf scarf, kita cari ice serpent, nope. Medical dead scarf, ultra palti, harvest bos. Buy good scarf, oke kita cari langsung aja, buy scarf, gini aja lah ya, siapa yang jual dah, yuk, buy scarf, ayo, siapa, buy scarf,
malah disuruh diem loh, sedih banget kita guys. Any scarf. Mana sih scarfnya? Dua, sell scarf. What scarf? Far. What scarf? Kita cari ya. Kita disuruh diem loh. Aduh. What scarf? Ayo, kita ini mau mendapatkan wolf. Wolf itu yang mana ya? Wolf. No, thank you. Wolf. Kita cari itu dragon scarf, harvest scarf. Medical. Yang mana ya yang bagus guys ya? Gambarnya di zoom semakin burik guys. Sell dragon scarf. Can I check? Trade. Dragon scarf itu yang mana ya? Aku pengin lihat dragon scarf guys. 175. Nggak cocok guys. Kita berarti cari harvest scarf. Nyarinya di mana dong? Udahlah, nggak ada guys. Ya udahlah, kita beli di set lah ya guys ya. Harvest scarf harusnya bagus ya. Harus ya, kalau nggak bagus sudah. Kita tutup aja. Tamat nih game. Harvest scarf 90 WL guys. Tapi 8790 sih. Itu Ryuman harvest scarf ini harusnya bagus lah ya. 90 set ini setnya mahal banget loh by the way. Tapi enggak apa-apa guys ya. Emang Mercy Wing ini harganya 36 DL guys. Harvest scarf. Beli enggak ya? Aduh. Ah, udah gas aja guys ya. Gas. Enggak pakai lama lah ya. Oke. Aku padamu Exaudia. Hargamu mahal tapi enggak apa-apa. Lengkap. Oke. Total 1 DL kita pakai. Beda, mantap gado guys. Lumayan guys. Tapi kita harus pakai baju dulu guys. Ada efek gak sih? Ada efek gak sih harvest scarf ini? Ada efek gak sih? Kita lihat info. Ada speedy kayak atau apa? Oh, lihatnya jangan di sini. Lihatnya di info ini guys. Info ini guys ya. 1 DL setku bos. Gak ada efek. Bagus. Apa lah? Sudah 1 DL ya. Dan kita lanjut setnya. Wait a minute. Burning atau yang mana ya guys ya? Burning ice atau black ice guys? Hitam keren sih, ungu juga keren guys, tapi kuning juga keren. Ini udah habis 1 DL by the way. Bajunya pun belum dapet guys. Black burning ice atau ini rich guys. Nggak rich, ini mantap kali nih. Ini set gua jadikan permanen kalau kayak gini nih ceritanya. Kalau kayak gini ceritanya udah permanen nih. Bentar. Mata yang bagus untuk Mercy ya. Ungu, bir, hitam. Hitam bagus gak sih? Kuning, burning ice. Coba sih yang lain-lain. Kita coba mata yang lain ya. Kita cari-cari. Ini kebanyakan galau aku di sini guys di video kali ini. Karena mencari set permanen untuk Mercy Wing. Karena Mercy Wing itu mahal guys ya. Jadi kalau pakai baju-baju yang murah itu kayak jomplang gitu. Edeh. Yaudah. Ini gue carikan set permanen lah guys ya. Mahal soalnya. Ini baru pertama kali aku beli set dan langsung habisnya banyak guys. Black Burning Ice gak ada guys. Bye. Nah ini. Bye. Bye. Four. Langsung kita tawar aja guys. Four, nggak mau tahu kita jualan. Kita mau beli. Four, kawan. 96, 95 kan? Udah lah ya, 96 lah guys ya. 95 guys. Kita pecahin ini dulu. 95 lah guys lah. Kan? Bisa lah. Oke, 96. Sellhand 63. Gila, ini set termahalku guys ya. Gila, nyentuhnya 96. Black Burning Ice. Wuh, GK Gaming gak tuh? Udah, ini jadi set. Loh, kenapa? Black Burning Ice ya. Jangan
Gak bisa. Gak bisa, bos. Sultan. Sultan. Dia kebanyakan WL, guys. Gak bisa, guys. Sultan dia, guys. Black Burning Ice. 96. Tapi kok, by the way, silk scarf-nya kok agak aneh ya? Harvest scarf-nya kurang ya, guys, ya? Hede, gak apa-apa lah ya. Udah kadung beli 190 WL tuh. Biasa kalau aku Black Burning Ice 96. Oke. Setnya sudah habis, 196. Mantap. Luar biasa. Wih. Cuman ini kok enggak cocok. Matanya sih mantap kali, guys, ya. Keren. Enggak nyesel gua. Enggak nyesel gua beli ininya, guys. Enggak nyesel aku beli ini, guys. Enggak nyesel aku beli apa matanya, guys. Keren. Tinggal sepatu. Sepatu klub klip ini apa, bos? Ada yang tahu gak ya sepatu klub klip? Sepatu klub klip. Ini aku butuh sepatu norak nih. I need sepatu norak nih. Minta bantuan siapa ya? Cara tahu untuk sepatu ini gimana, guys? Gak bisa dilihat. Baju dulu. Aku lupa, guys. Aduh, aku lupa beli baju nih. Makanya kok kayak masuk angin gitu. Baju. Blue hoodie gak cocok. Berarti kita bajunya ini yang susah. Sepatu juga belum dapat ya, by the way. Sepatu kita pakai ini aja, guys. Aku kan ada sepatu ini. Diamond shoes cocok gak ya? Cocok juga loh, by the way. Cocok juga, guys. Cocok. Cocok, kita pakai ini aja lah, diamond shoes ya. Kan ada speed kan. Topinya kita pakai ini cocok gak? Wah, udah topi kita nggak usah beli, guys. Topinya kita cocok, permanennya pakai chip and dip. Sepatunya ini masih belum tahu, masih dinegosiasikan, oke? Okay? Masih kita nego ya sepatunya. Baju dulu, baju baru. Bener. Jangan nyanyi, malah nyanyi aku. Baju yang cocok, ini udah mantap sekali sih setnya. Gila. Suka. Kita nggak bisa beli aura ya, karena aku beli harvest scarf. Baju, ini baju warna-warni sih bagus ya, neon. Ih, gila mahal gak jadi, guys. Mahal, guys. Bagus sih, bagus, mahal, guys. Oke, gaming. Gila, setnya mahal banget. Baju yang bagus yang mana? Dung. Tangannya, jatuh, guys. Tangan sih ini bagus ini. Pedang-pedang ini keren. Nggak jadi, guys. Nggak keren, guys. 2 DL, guys. Nggak jadi. Untuk bajunya aku masih belum ketemu. Aku punya ide. Tadi kan aku sudah beli, guys, ya. Coba ya. Gua coba dulu, guys, ya. Kita ke Wedian Home. Mana Wedian Home? Wedian Home. Bentar, aku tadi sudah beli, guys, ya. Ada yang video yang rusak itu gara-gara laptopnya mati. Kita coba tunik itu satu set, guys, ya. Satu set baju celana soalnya. Gila, keren, guys. Tuniknya merah, guys. Saya coba. Gila, keren banget lu. Ini sih bagus sih. Dah. Tunik kita pakai dulu. Tunik berarti kita tinggal cari tangan, guys, ya. Gila, keren banget sih. Keren. Tunik cocok ternyata, guys. Kita keliling-keliling cocok, guys. Tangannya ini sih cocok juga loh, by the way. Mukulnya pakai efeknya. Oh, jangan. Efeknya efek itu, guys. Kalau pakai baju MP. Gimana, guys? Nah, api hitam, guys, ya. Jadi tangannya jangan pakai sayap, jangan pakai itu sayap. Tapi bagus juga itu, ya. Tangannya kita pakai ini. Bede. Ternyata pakai EMP jam suit ini bagus juga loh. Tapi celananya lebih kepake juga sih. Ini efeknya sih EMP jam suit. Tapi kurang kayak bajunya kayak baju orang kerja gitu, guys. Bajunya kayak orang kerja, guys. Bentar, nanti kita coba cari lagi satu lagi lah ya. Kita coba baju ini sudah selesai sih. Tangannya pakai gerigi itu mantap sih. Tangannya pakai ini, nah, ini udah keren. Cuma bajunya aja yang kurang cocok aku. Bajunya kurang cocok. Kita akan cari dulu bajunya.
bajunya ini loh yang aku pusing. Kalau aku pakai tunik, tapi tuniknya jangan merah, gimana ya? Coba 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 coba. Tunik di mana tunik? Yang biru nih. Tadi aku beli tuniknya berapa ya? 15. Coba deh, coba 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 ya. Kita beli lagi enggak apa-apa ya, guys ya. Kalau yang EMP jumpsuit itu agak kurang gimana gitu. Coba coba yang ini, coba ya. Semoga wangi. Semoga wangi. Semoga bagus. Beli 15. Oke. 196 tambah 15. Hap. Lumayan sih. Lumayan, lumayan, lumayan deh. Geser ya, aku mau lihat nih ya. Keren sih, keren, 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 keren. Jual U 3WL sama kendaraan 3WL. Bisa gitu. Kalau gini mah tangannya kita harus copot dulu, guys ya. Kita copot dulu tangannya. Nah. Begini. Wah, keren sih. Cocok, 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 cocok. Cocok, cocok, fix. Gua pakai ini aja dah. Fix, fix, fix. Tangannya aja tinggal tangan, tangan, tangan. Tangannya nggak cocok jadinya. Kalau pakai itu kita tinggal cari tangan. Sepatunya udah cocok soalnya. Sepatu sama tuniknya itu udah cocok banget. Iyalah, udah lagi aja lah ya. Dah itu relakan aja sepatu warna-warni, guys, nggak ketemu. Tangan, tangannya ini. By hand coba ya. Kita ke by hand. Cari tangan-tangan nggak terlalu mahal, nggak apa-apa. Yang penting bagus gitu. Oke? Kita cari nggak terlalu mahal tapi bagus, guys ya. Ini jadi set permanen sih. Fix. Banyak banget ya ternyata tangan, guys. Tangan, tangan, tangan. Kok nggak bisa turun? Nah, ini tangan ya, helping hand. 2DL. Ini tangan apa bagaimana, guys? Oh, kalau diamond ini berapa, guys, harganya? Wah, 4/5. Enggak, lu malu banget lu, Bambang. 4/5, guys. Tangan, kita akan mencari tangan, guys. Tangan obor kali. Obor kali. Kita cari di display dulu. Nanti kalau ada yang bagus. Ini apa, guys? Sabar, sabar, sabar. Aku menemukan lightsaber. Bukan. Aduh, naik lagi, guys. Aku menemukan sesuatu yang bagus, guys. Nano Nurse Bot. Apa ini? Ini tangan apa? Apa ini, guys? Nano Nurse Bot. Mahal banget, 110. Baru aku lihat, guys. Gila, gila. Setnya yang bagus apa ya menurut kalian? 200. Berarti 196, 206 tambah 5. 214 tambah 294. 99. 3DL dong setnya. Buset. Tapi bagus gak sih ini? Aku takutnya gak cocok deh. Jangan deh, jangan. Kalau handma kita nggak usah mahal-mahal, guys, karena kita mau ganti-ganti kan. Jangan. Untung aja tiba-tiba ada malaikat membisikkan ke aku, jangan, jangan belikan handnya, nanti kita ganti-ganti gitu. Udahlah, ini aja lah ya, guys ya. Nah, udah gigi. Tapi jangan. Cuma masalahnya ini efeknya itu nubruk sama efek. Ini sih bagus sih ya, kita pakai ini. Efeknya tuh nubruk sama matanya, guys. Apa tiba-tiba trade, kenapa? Oke, kita coba trade, guys ya. Diajak trade 55. Oh, alah, ngomong sama orang itu bukan sama. Itu bagus. Itu apa ya? Lu jual apa itu? Ih, bagus, guys. Tangannya dia bagus, guys. 55. Neptune Storm Breaker. Mi bye 54. Langsung aja kita sikat, guys. Bagus deh. Nih, bye. Trade. 54 ya. Bentar, gua cek dulu. Taruh. Wow. Stormbreaker, guys. Sikat. Gila. Stormbreaker, guys. Keren. 54, guys. Kan dia tawar 55, 54 plus. Gak apa-apa lah ya. Sikat. Dan kabur. Kabur sudah lengkap, guys. Kita ke... Hasil. Langsung kita, guys, ya. Gak bisa, guys. Ada titik ini. Dude. Oke, kita langsung aja melihat setnya. Oke. Ini tutup dulu. Gila, keren banget. Lebih gede lagi, guys. Ini efek-efeknya kita nyalain.
gila, keren. Keren, guys. Wah! Fiksi keren banget, guys. Gila, punch breaker ada efek gak ya? Bentar, kita cek. Black Burning Ice, punch range. Oh, gila. Tanpa ku sadari, guys, punch range. Jadi lebih jauh. Wow, aku gak tahu efeknya, asal beli, guys, ya. Dan di sini punch damage. Punch damage itu apa ya, by the way? Punch damage kayak ini kah? Coba ya. Coba. Gua cek ya. Punch damage apakah sama? Wah. Kita nggak perlu pakai ini. Kita cukup pakai punch breaker dan range-nya pukul bisa lebih jauh. Jadi punch range sama kayak laser gak sih, coba ya. Gua pakai laser ya. Wah, ini sih GG parah sih. Keren parah, guys, ya. Punch range ID enggak ada loh, punch range. Berarti sama ya. Misalkan gua coba ya. Segini masuk ya. Kalau segini nggak bisa ya. Oke. Kalau gua copot ini, kita tes. Nggak bisa, berarti segini. Oke. Kalau kita pakai Black Burning Ice, ini kalau bisa sih ngawur sih ya, guys, ya. Di sini kan standar. Gila, bisa, guys. Wah. Fix, gua nggak perlu pakai laser lagi, gua pakai Black Burning Ice. Gua pakai ini set. Wah, ini dia tuh. Tanpa disadari aku menemukan set yang super-super aku sukai, guys, ya. Tanpa disadarin. Dan totalnya aku beli berapa ya? 100, bentar, gue pakai kalkulator, guys, ya. Habis berapa tadi? 196 ditambah kan 415. 211. Waduh, aku matnya matematikanya nih, guys. Tadi aku bilang 214 ditambah, ya kan? 196 196 ditambah 15 ditambah 54, 265 WL untuk set ini ya, tanpa kepala ya. Wah, ngawur sih. Tanpa kepala sama tanpa sepatu karena aku sudah ada. Menurut kalian gimana, guys, ya? Kasian gak sih? Kalian rate, menurut kalian ini setnya ini dari angka 1 sampai 10, kalian komen. Menurut kalian ini berapa, guys, ya? Wah, gila sih ini setnya udah GG parah, guys, ya. Waduh, gak tahu lagi, aku gak paham lagi nih Grotopian, ya. Grotopia. Kenapa gak dari dulu aku set challenge gitu loh, mengikuti perkataan kalian. Wah, ini puas banget aku, guys, ya. By the way, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share, guys, ya. Dan juga kalian rate antara 1 sampai 10 set ini di angka berapa, guys, ya. 1 sampai 10 ya. Kalian rate nilainya berapa ini menurut set ini, ya. Kalian komen rate nilainya berapa. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Dadah.